hari ini keputusan project Diki dengan manajer. Doain ya Bu, semoga lancar supaya dapat bonus nanti bisa buat berobat Ibu. Nak, Ibu selalu doain yang terbaik buat kamu. Maafin Ibu ya, semenjak meninggalnya Bapak, Ibu cuma jadi beban buat kamu. Gak apa-apa Bu, yang penting Ibu sehat dulu. Makasih ya Nak, sekali lagi maafin Ibu udah ngerepotin kamu setiap hari. Ibu gak usah gitu. Semenjak bokap gue meninggal, ibu gue kondisinya semakin memburuk, jadi pusing gue. Nah, ini kan ada proyek dari bos, kalau kita berhasil kan dapat bonus. Nah, bonusannya itu buat pengobatan orang tua lu aja tuh gimana? Gimana ya? Ya, kita sebagai sahabat mesti peduli sama Lucky, selalu aja. Oke, terima kasih. Ya, teman. Proyek apa? Wahyu! Iya, Pak. Wahyu, panggilin yang buat proyek ini. Baik, Pak. Waslan, ya di bos. Oh ya. Kami mengerjakan sesuai dengan planning yang Bapak kasih, Pak. Kalian sudah lama bekerja di perusahaan ini. Tapi kenapa sampai gagal seperti ini? Ini proyek sudah impian saya. Beri kita waktu, Pak, untuk memperbaikinya. Sudahlah, percuma. Saya sudah datangkan penggantinya. Sekarang kalian kemas-kemas barang aja. Dan cari kerjaan yang lain. Terima kasih, Pak. Kami pamit. Dan kami. Terus ini kita kan jadi dipecat. Oh, gue sih selamat tuh. Lah, ini kan kita kerja bersama. Kenapa kalian pernah nyalain kita semua? Alah. Gara-gara lu sih. Udah. Mau ngapain ya? Mana ibu gua lagi sakit. Kita nyari kerja lain aja yuk. Kerja apaan? Susah nyari kerja di zaman kayak gini. Kacau. Gimana pendapat lu? Kacau semua gara-gara kayak gini. Udah.
lagi ngapain? Lu Fir, ngapain lu di sini? Lalu ngapain di sini? Biasa, kita ngapain, Mat? Itu teman lu. Iya, teman gua. Kita pulang aja yuk. Eh, Fir, lu besok sibuk enggak? Enggak. Kenapa? Gimana kalau kita makan tuh? Gua bareng aja. Sekarang aja yuk. Sekarang aja. Ayo, lu. Ya udah sekarang aja. Aku. Aja. Jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat. Jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat. Fir, gimana kabar lu? Baik. Lu sendiri gimana? Ya, alhamdulillah. Udah dapet kerja? Belum, gua masih. Oh iya ya, lu kemarin ngapain di situ? Lagi sih Fir ya, gua udah dipecat sih. Mau nyari kerja juga susah banget. Oh, lu dipecat bertiga? Iya, kita bertiga dipecat nih. Kenalin gua cewek dong, Fir. Ada nggak? Ada temen gua tadi sana. Lu mau dikenalin? Wah, yang mana, Fir? Itu, yang di situ. Yaudah, gua samperin dulu ya. Boleh. Hai Dina. Hai. Udah mau pak. Gue kenalin yuk sama temen gue, mau nggak? Boleh. Oh iya, dia nang gue sebelumnya. Oh yaudah. Sayang, yang kamu dengar nggak sih? Yang, kok main HP mulu sih? Kamu ingat nggak ini hari apa? Apaan? Ini emang hari apa? Masa kamu nggak ingat sih sekarang hari apa? Nggak ngedengerin aku? Main HP mulu, ih sebel ih. Dina, berhenti di sini. Kamu sih nggak ngedengerin aku mulu dari tadi, abisnya main HP terus. Aduh, tadi kan urusan kantor, masih kayak kamu nggak pernah tahu aja. Ya urusan kantor, urusan kita mah beda lagi. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Di Cilengsi Bogor. Nah, jadi kalau kita kan beda lagi. Iya. Kenapa ya, gue dicantik ya, dari lahir. Kenalin gue dong. Kenalin gue ke dia dong. Oke. Okay. Gue balik dulu ya. Iya. Gue balik dulu. Oh iya. Yuk. Mana, Pak? Lu suka sama dia? Iya. Oh. Assalamualaikum. Salam. Tuh hati ini melihat. Iya Bu, udah selesai tadi meeting sama manajernya. Yang tak bisa gagal Bu. Adiknya juga sudah dipecat di perusahaan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya di... Ini aku, kata dulu tuh bareng-bareng. Sopo iki? Halo? Halo mbah?
Bisa bantuin saya nggak? Main bantu-bantu? Ih, sopo? Saya Vira, anaknya Pak Karto. Oh, kowe anaknya Karto. Vira, kenapa? Omong-omong. Ini mbah, saya sama teman saya ada perlu. Saya datang ke sana ya. Oh, yowes gini baik. Hanya terucap
Ya. Diana mana? Jadi gini Mbah, masalahnya. Lu kemarin dipecat sama bapaknya Diana. It's getting serious on this track, Mayo. Iya, Pir. Hancurin aja keluarganya. Boleh juga ya. Don't be afraid to let them show.